kami pastikan bahwa pilot sekarang sampai update informasi terakhir, pilot masih dalam kondisi hidup. Akan tetapi ada beberapa analisa dari kami bahwa kondisi pilot sekarang lagi kondisi kesehatannya menurun. Itu dari beberapa faktor yang kami analisa, mungkin dari karena kecapean, cuaca, atau makanan, itu akan sangat berdampak untuk kesehatan dari pilot tersebut. Ini berarti dengan situasi perkembangan saat ini, upaya negosiasi akan digencarkan atau bagaimana? Upaya negosiasi sudah tetap dilaksanakan, dilakukan, dan upaya negosiasi ini kita sudah menggunakan beberapa alternatif. Dari beberapa alternatif dan upaya itu sampai sekarang memang masih belum berhasil, tapi itu tetap kita upayakan. Untuk pembebasannya sendiri kemudian apakah bisa dilakukan dalam waktu dekat ini apa atau memerlukan waktu yang lebih lama lagi? Ya, kita berdoa saja sama-sama, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini pilot sudah bisa keluar dari hutan. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.